pengacara sampai kelima sekian terdakwa itu, semuanya kami mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Permohonan kami untuk mengajukan sidang secara langsung atau offline dikabulkan oleh majelis hakim. Tadi majelis hakim membuat 3 kali penetapan, sidangnya akan dilaksanakan secara langsung dan offline pada hari Jumat. Hari Jumat ini nanti dengan jaminan. Tadi penjaminnya saya bacakan. Jaminan dengan syarat dengan jaminan. Jadi sidang offline ini ada syaratnya jaminan. Bahwa tadi saya bacakan jaminannya bahwa kami menjamin bahwa sidang ini akan mengikuti protokol kesehatan dan melarang berkerumun. Nah, itu jaminan kita. Sehingga sudah kita sampaikan tadi, akhirnya jaminan itu diterima oleh majelis hakim.